Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Haji Mat Ibrahim bin Haji Hashim, Timbalan Pengurusi Masjid Tok Lebai Hashim dan merangkap Pengurusi Pembangunan Masjid Pasar Dua. Dalam ruangan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih dan bersyukur kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menghulurkan sumbangan dan derma bagi dana pembinaan Masjid Pasar Dua. Tuan-tuan dan puan-puan, bersedia maklum, bangunan yang kita akan bina itu adalah di belakang saya, yang merupakan sebuah bangunan yang begitu uzur dan lama, yang mana kita dapati tidak memberi jaminan keselamatan dan keselesaan kepada jemaah untuk menunaikan solat dan juga aktiviti-aktiviti agama. Jadi dengan itu, pihak masjid telah buat keputusan untuk membina semula bangunan di atas tapak yang sedia ada itu bagi memberi keselesaan dan keselamatan kepada anak-anak kariah untuk menggunakannya. Tuan-tuan dan puan-puan, adalah dimaklumkan, adalah diberitahu, iaitu setakat hari ini kita telah pun dapat mengumpul dana sebanyak 1.6 juta. Namun, jumlah yang tersebut tidak memadai kerana kos sebenarnya ialah lebih daripada 1.9 juta. Jadi dengan itu, bagi pihak masjid dan jawatankuasa pembangunan meminta, memohon, merayu pada tuan-tuan agar terus menghulurkan sumbangan dan derma bagi tujuan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak saya sebagai pengerusi dan juga ahli jawatankuasa masjid, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua penderma-penderma, penyumbang-penyumbang kepada dana pembangunan masjid ini. Dan diharap dengan sumbangan itu, kita dapat membina masjid yang kita idamkan. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak masjid juga, jawatankuasa juga memohon agar tuan-tuan memohon pada Allah Ta'ala semoga tuan-tuan semua berada dalam keadaan sihat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita dapat menjalankan hidup dan kewajipan kita sebagai manusia yang bertakwa. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung sekalipun, maka Allah Ta'ala akan membina kepadanya sebuah maligai yang indah di syurga nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.